Iya guys, kenapa ya kalau makan coklat itu menenangkan? Kuat. Boleh ngobrol sebentar, namanya siapa? Yuda. Adit. Namanya siapa? Astri. Kamu? Fatki. Siapa? Nurul. Kamu? Riko. Katanya tuh ya, kalau coklat itu bisa menenangkan. Setuju? Setuju. Kamu pernah merasakannya nggak? Pernah. Lagi apa biasanya? Lagi kesel? Kalau lagi kesel, kan coklat ya jadi ya gitu. Jadi lebih happy gitu ya? Iya. Nah, tahu nggak sih, kenapa sih kalau coklat itu bisa menenangkan? Karena rasanya yang manis. Dari rasa dan baunya mungkin ya. Berarti ada kandungan apa tuh? Saya kurang tahu kandungannya. Oh, karena wangi coklat. Karena wanginya sama itu rasa ya? Coklat itu bisa menenangkan. Berarti karena baunya ya? Iya. Manis. Makasih. Oh iya, karena manis terus? Nggak tahu lagi. Berarti kalau karena manis makan permen juga bisa menenangkan dong? Kalau dikasihnya dari dia jadi tenang gitu. Oh, elah, romantis banget. Enak banget nih kayak gini, aku di tengah ya. Rasanya yang enak. Iya. Kalau gara-gara rasa yang enak, mendingan kasih aja nasi Padang. Nasi Padang juga enak. Ya kan? Nah, ini kenapa coklat gitu? Pernah sih. Cuman apa namanya gitu loh, kandungannya lupa. Wah. Yang saya pernah tahu, coklat itu dia punya zat apa, cuma saya nggak lupa namanya. Oh, oke. Okay. Jadi ada suatu zat yang terkandung di dalam coklat yang membuat tenang gitu. Pernah ngasih coklat ke dia? Pernah. Berapa banyak? Enggak tahu. Jangan ngasih coklat banyak-banyak. Kenapa? Yang penting mah kasih sayang. Ya deh, mau sama aku tau gak? Aku tuh jomblo udah 5 tahun. Di sini banyak. Ya udah, aku nyari dulu. Ketika makan coklat, perasaan kita lebih nyaman. Itu karena di dalam coklat itu mengandung zat kimia, salah satunya adalah fenyletalamin, ya, di mana fenyletalamin ini ya, dapat meningkatkan atau menstimulus endorfin yang dapat berguna untuk menghilangkan rasa stres dan meningkatkan mood. Terima kasih Bu Dewi. So guys, makan coklat ternyata memang membuat pikiran jadi lebih tenang, memperbaiki suasana hati dan rileks ya. So, jangan takut gendut kalau makan coklat ya. Karena kegemukan bukan karena coklat, tapi pola makan yang gak sehat dan seimbang. Dan coklat juga cocok banget tuh dijadiin aneka kreasi makanan dan camilan yummy yang bikin hati dijamin meleleh deh guys.